Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara memperbesar ukuran PDF sesuai ukuran yang diinginkan secara online tanpa aplikasi. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian websitenya. Di sini, saya menggunakan website yang namanya P7 Memperbesar Ukuran PDF. Nanti, untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi, gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya, gitu. Nah, oke. Setelah masuk ke bagian websitenya, nah di sini ada tombol pilih PDF ini ya. Kita tekan tombol pilih PDF ini, kemudian pilih file PDF yang akan diperbesar. Nah, misalkan saya akan menggunakan yang ini ya, ukurannya sekitar 13 KB. Nah, oke. Kita tekan tombol open. Nah, maka filenya akan langsung muncul di halaman utama websitenya. Nah, di sini ya. Nah, oke. Bagaimana cara mengatur atau memperbesar ukuran PDF sesuai dengan ukuran yang diinginkan? Nah, teman-teman tinggal masukkan saja ukuran yang diinginkannya pada bagian ukuran yang diperlukan. Di sini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja ukuran PDF yang diinginkan. Misalkan 1000 KB misalnya. Misalkan 1000 KB. Nah, kemudian setelah memasukkan ukuran yang diinginkannya, nah teman-teman tinggal tekan tombol memperbesar ukuran PDF ini. Di sini ya, tekan. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah gitu. Nah nanti filenya bisa di-download dengan ukuran yang diinginkan, gitu ya. Nah oke, okay. Kemudian kita unduh. Setelah prosesnya selesai, tekan tombol unduh untuk menyimpan hasilnya. Nah ini ya, hasilnya sudah muncul. Ukurannya 1000 KB. Kemudian kita coba dengan ukuran lain ya. Ini kan 1000 KB. Kita coba menjadi 500 KB misal. Kemudian tekan tombol memperbesar ukuran PDF. Nah, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai gitu. Nah, ukurannya sudah selesai ya, sudah menjadi 500 KB. Kemudian tekan tombol unduh untuk menyimpan hasilnya. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk memperbesar ukuran PDF menjadi ukuran yang diinginkan secara online tanpa aplikasi. Oke, sekali lagi, teman-teman bisa menggunakan website yang namanya P7 memperbesar ukuran PDF. Kemudian, untuk ukurannya, teman-teman bisa mengaturnya pada bagian ukuran yang diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan ukuran PDF yang diinginkan, gitu ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.